Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai EOV yang merupakan hall dari Hololive ID ya, VTuber dari Hololive ID yang dimana dia ini baru-baru membuat konten TikTok. Jadi dia totalnya sekarang nih udah ada sekitaran 4 video TikTok ya. Nah, jadi di sini kalau kita bisa lihat juga, jadi ini salah satu video yang gua forest review lah ya. Ya sekali-sekali lah ya kita buat kayak podcast kayak gini ya. Kayaknya asik juga nih ya kalau misalnya kita buat podcast kayak begini ya. Oke, let's go. Jadi kita akan coba lihat aja ya. Jadi ini ada salah satu video rame banget ini yang akan gua bahas ya pada video kali ini ya. Yang dimana di sini kita akan cek dulu, kita akan review dulu videonya kayak gimana ya. Ketika mau bikin TikTok, tapi ada yang udah pakai nama kalian duluan. Lah kamu siapa? Lah kamu cuma siapa? Lah kalian siapa? Kalian siapa? Ketika oke, jadi ceritanya ini ada banyak banget beberapa orang itu yang pakai ini ya guys ya. Lah kamu siapa? Jadi ada banyak banget beberapa orang ini yang pakai namanya EO15, teman bukan EO15 yang aslinya. Jadi mereka tuh kayak suka banyak banget ya. Nah, jadi ada yang bilang nih ya, aslinya ini yang pakai tandanya underscore ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi yang pakai underscore ini itu yang aslinya guys ya, yang pakai underscore ya kalau kita lihat ya. Nah, di sini gua akan coba cari deh ya. Kita akan coba cari deh ya. Misalnya nih ya, EO15 ya. EO15. Bukan di sini dong. Di sini guys. Bentar guys. EO15 user. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya. Kalau emang ada juga sih beberapa orang juga nih yang udah pakai namanya EO15. Bahkan secara jelas banget ya pakainya EO15 ya. Ya, cuman di sini kita bisa lihat juga sih buat bedainnya ya, buat bedainnya itu ya yang pakai underscore-nya cuma satu ya, yang atas ya, yang sekitaran 17.000 followers ya. Ya, itu aja sih guys ya untuk video kali ini ya. Jadi sekarang ini si Yofi ini udah mulai untuk mencoba ini ya dari TikTok ya. Jadi awalnya dia upload nih 1 minggu lalu ya. Oh, lumayan banget ya. Jadi dalam waktu 1 minggu dia udah dapat sekitar 17.000 followers ya. Ya, lumayan lah guys ya. Ya jadi kira-kira itu ya guys ya. Jadi udah banyak banget nih orang-orang nih yang pakai. Mentang-mentang EOV belum masuk ke TikTok kan ya. Jadi ada banyak-banyak orang-orang nih yang pakai nama EO15 ya untuk di TikTok-nya ya. Ya, jadi sekian untuk video kali ini guys ya. Ya, nanti gue akan bahas lagi ya kalau misalnya ada hal yang menarik ya. Oke, thank you.